Para pemirsa sekalian, akhirnya sampai juga kita di pertanyaan yang terakhir di episode kali ini. Pertanyaan terakhir ini terkait dengan halal bihalal. Apakah memang halal bihalal ini disyariatkan di dalam ajaran agama Islam? Maka jawabannya adalah, kalau pertanyaan disyariatkan, tidak. Ya. Tidak ada syariat khusus bernama halal bihalal. Cuma masalahnya ketika tidak disyariatkan, apakah boleh dilakukan atau tidak? Tentu tergantung. Tergantung apa? Tergantung bagaimana pelaksanaannya. Kalau kita lihat halal bihalal, sebenarnya ya ada sisi syar'inya juga. Walaupun di bahasa Arab tidak dikenal istilah halal bihalal gitu ya. Orang Arab juga kayaknya tidak akan paham, kecuali orang Arab yang pernah tinggal di Indonesia. Mereka yang tidak pernah tahu budaya dan tradisi di Indonesia, ketika misalnya mendengar kata halalun bihalalin misalnya, itu tidak akan paham. Maknanya halalun bihalalin itu dengan maksudnya apa? Halal dengan halal, halal jadi halal dan seterusnya, atau bagaimana? Mereka nggak memahami itu. Ya. Bahkan ketika orang Arab dengan orang Indonesia yang tidak bisa saling ngobrol karena tidak tahu bahasa, kadang-kadang ketika dikasih sesuatu, entah itu gratisan atau bagaimana, seperti itu bertanya. Halal maksudnya bukan masalah ini hukumnya halal atau bagaimana. Ini boleh ini untuk diminum seperti itu karena ini dikasih misalnya. Jadi mereka tidak akan paham dengan istilah halalun bihalal ini. Ini benar-benar merupakan hasil kreativitas kaum muslimin di Indonesia atau kaum muslimin di Nusantara. Terus bagaimana hukumnya? Barangkali di antara para inisiatornya, entah siapa, para sejarawan juga berbeda pendapat, saya kira tidak ada kesepakatan dalam hal ini. Ada yang mengatakan beberapa tokoh dan seterusnya. Ada satu hadis Nabi SAW yang barangkali bisa menjadi landasan, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul SAW pernah bersabda, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalahu." Barang siapa yang dia memiliki madlamatun, pernah berbuat kezaliman, li akhihi, kepada saudaranya, falyatahallalahu, maka dia harus segera untuk minta dihalalkan minha, dari kezaliman yang apa namanya dilakukannya itu. Fainahu laisa thamma, karena nanti di akhirat tidak ada lagi kecuali apa namanya dinarun wala dirhamun, tidak ada lagi masalah uang diganti dengan uang, misalnya diganti dengan dirham dan seterusnya. Ya, min qabli an yu'khad li akhihi min hasanatihi, sebelum kemudian nanti akan diambil kebaikan-kebaikan orang yang melakukan kezaliman itu tadi. Kalau kebaikannya sudah habis, wa in lam yakun lahu hasanatun, atau dia tidak memiliki kebaikan sama sekali, maka kejahatan, keburukan, dosa orang yang dulu pernah dizalimi pada saat di dunia akan dilimpahkan, turihat alaihi, dilimpahkan, diserahkan kepada yang melakukan kezaliman kepada dirinya itu. Jadi hadis ini, falyatahallalahu, kata Nabi SAW, menjadi landasan bahwa kita harus mencari atau meminta dihalalkan kalau pernah melakukan satu kezaliman kepada orang lain. Allah Maha Pengampun. Dan ketika dosa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali lebih simpel, cukup minta ampun, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tawwabun, Ghafurun, Rahimun. Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penerima taubat. Tetapi ketika dosa tersebut, kezaliman tersebut dilakukan kepada sesama manusia, maka Allah tidak akan mengampuni kecuali ketika sudah dihalalkan, sudah diikhlaskan, sudah dihalalkan oleh orang yang terzalimi itu. Nah, dalam rangka minta keikhlasan, minta dihalalkan dan seterusnya, itulah muncul halalun bihalalin. Logikanya seperti itu. Cuma memang ada satu kesalahan konsep di sini, yaitu konsep meminta dihalalkan itu sebaiknya dilakukan secara segera. Maksudnya bagaimana? Kita punya dosa. Dosanya di mana? Dosanya pada saat di Jakarta. Tiba-tiba mau minta maaf, kita harus pulang kampung terlebih dahulu. Kemudian baru beberapa bulan atau bahkan jadi lupa seperti itu. Maka konsep Nabi SAW adalah falyatahallalahu, segera untuk minta dihalalkan. Pas salah langsung minta maaf seperti itu. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan pernah punya kesempatan. Jangan-jangan tidak diberi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk meminta maaf. Jadi kesalahannya bukan pada halal bihalalnya, tetapi meminta dihalalkan itu tidak harus nunggu momentum lebaran. Tidak harus nunggu momentum berhari raya.
dia harus segera dimintakan halal ketika memang memiliki kesalahan. Cuma di antara kita kadang-kadang memang memiliki satu sikap menunda-nunda misalnya, entah karena malu, entah karena alasan-alasan yang lain. Dan ketika diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala minta halal itu dengan momentum halal bihalal, bisa jadi itu memang sebuah kesempatan. Maka manfaatkan sebaik-baiknya, jangan kemudian diabaikan begitu saja. Dengan momentum itu, tentu itu adalah sebuah kesempatan, tetapi harus tegas dan jelas. Jangan hanya secara umum halal bihalal ya. Apa namanya, sudah tidak ada kesalahan dan seterusnya, tapi harus jelas juga kesalahan apa ini maksud. Biar apa? Yang memberikan maaf juga tegas, saya memaafkan kesalahan tersebut, seperti itu. Yang menjadi inti adalah bahwa kita di akhirat jangan sampai kemudian kebaikan-kebaikan kita disedot gitu ya oleh mereka yang kita zalimi pada saat di dunia. Apalagi jangan sampai keburukan, dosa dan kemaksiatan orang lain, dosanya dilimpahkan kepada kita ketika kita mau disedot kebaikannya, enggak ada. Akhirnya kesalahan yang dilimpahkan kepada kita. Karena kekhawatiran itulah, kalau bisa jangan hanya memanfaatkan momentum halal bihalal, tapi manfaatkan momentum yang ada semuanya, walaupun belum lebaran, minta halal. Nanti ketika ada halal bihalal, jadikanlah halal bihalal sebagai sebuah seremonial. Seremonial sebuah pertemuan, seremonial untuk melakukan satu ya pertemuan biasa saja. Tidak perlu menjadi satu syariat khusus gitu ya, yang nanti kalau tidak diadakan menjadi berdosa dan macam-macam. Dan hampir-hampir kaum muslimin yang mengadakan itu juga tidak menjadikan itu sebagai sebuah ibadah. Tidak menjadikan itu sebagai sebuah ritual yang ada syarat rukunnya dan kalau ditinggalkan nanti menjadi bagaimana dan seterusnya. Itu hanya seremonial biasa, hanya saja bungkusnya kemudian disebut sebagai halalun bihalalin, seperti itu. Maka sangat tidak bijak misalnya ketika mengatakan halal bihalal ini menjadi bid'ah, tercela dan seterusnya. Ya, bisa jadi ada yang memberikan vonis kesimpulan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat secara hakikatnya, tidak ada yang menyebut itu sebagai sebuah ritual. Tidak dikerjakan juga tidak ada masalah dan seterusnya. Itu hanya seremonial, adat, tradisi dan seterusnya. Selama tidak diyakini sebagai sebuah ritual berasal dari syariat dan seterusnya, maka tidak ada masalah. Bahkan bisa jadi itu ada pahala dengan niat silaturahmi, bertemu, berziarah dan seterusnya. Plus hindari segala macam kemaksiatan. Adanya ikhtilat misalnya, khalwat gitu ya, bersentuhan, salaman dengan lawan jenis macam-macam yang menurut mayoritas ulama itu termasuk hal yang dilarang. Kalau itu semuanya bisa terhindari, maka halal bihalal bisa kita laksanakan. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan yang kelima. Wallahu a'lam bishawab.